Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, Cak Imin, meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Nadiem Makarim, agar segera diganti. Dia melihat, saat ini krisis atau darurat pendidikan, yang terjadi sepanjang pandemi COVID-19 belum bisa tertangani dengan baik, dan belum ada terobosan yang dilakukan Nadiem, sebagai solusi dalam mengatasi darurat pendidikan nasional. Menteri Pendidikan yang kita harapkan, dengan teknologi yang dia miliki, mengambil inisiasi untuk mengambil langkah-langkah alternatif bagi krisis darurat nasional pendidikan, tetapi sampai hari ini, tidak ada tanda-tanda hal yang bisa diharapkan dari Menteri Pendidikan kita, kata Cak Imin, saat membuka musyawarah wilayah, Muswil, 15 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, PKB secara virtual, Sabtu, tanggal 16 Januari tahun 2021. Oleh karena itu, dia sudah meminta Ketua Komisi 10 DPR, yang juga Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, untuk mengambil inisiasi atas krisis stagnasi pendidikan nasional. Saya mengusulkan Menteri Pendidikan, segera diganti dengan Syaiful Huda, dari Ketua Komisi 10, supaya ada penanganan yang cepat dari stagnasi pendidikan nasional kita, ujarnya. Hingga saat ini, kata dia, tidak ada terobosan nyata yang bisa dirasakan Mendikbud dalam menangani darurat pendidikan nasional. Saya pendukung utama Pak Nadiem, karena saya harapkan kecanggihan Pak Nadiem dalam menangani teknologi, menangani Gojek, menangani sistem perdagangan baru melalui online. Luar biasa, salut, katanya. Dia berharap, kemampuan Nadiem Makarim tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kemampuan menata dan mengelola pendidikan nasional. Tapi sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda baru yang bisa kita rasakan. Tolong sampaikan ke Pak Nadiem, bahwa Indonesia darurat pendidikan, butuh penanganan yang serius. Tidak bisa sambil lalu, menangani soal pendidikan, tidak bisa sambil guyonan, gak bisa sambil gojek. Gojek itu, kalau bahasa Yogyakarta itu, bercanda. Gojekan itu namanya bercanda, gak bisa sambil bercanda, dalam menangani krisis pendidikan kita, tuturnya. Dikatakan dia, akibat dari krisis pendidikan nasional, ada 2 hal sekaligus yang mengalami kelumpuhan. Pertama, lumpuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, lumpuhnya masa depan sumber daya manusia dan masa depan nasib generasi penerus bangsa. Banyak stagnasi terjadi. Kurikulum kita banyak yang terlambat, butuh penanganan, katanya. Nah, dalam posisi ini, di tengah pandemi, ekonomi sulit, pembangunan hancur. Saya sudah berteriak-teriak berkali-kali, kehancuran pendidikan nasional nyata di depan mata kita, tetapi belum ada penanganan yang serius dan bisa dirasakan hasilnya, pungkasnya.